Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, saudara-saudara dan sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana saja berada, semoga selalu dalam curahan rahmat, berkah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, serta kalau ada kesulitan diberikan kemudahan, yang lagi dalam keadaan kurang sehat atau sakit dibuang penyakitnya oleh Allah, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam keadaan semuanya aman, baik-baik ya, selalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita mengambil sebuah ibroh yang besar ya, sangat mengagumkan, dari salah seorang putra Nusantara atau Indonesia yang terbaik dalam Islam. Nah, itu kita silaturahmi, kita menyapa saudara kita yang ada di wilayah Banten ya. Ini sebuah daerah yang dengan khasanah Islamnya yang begitu sangat masyhur ya, yang memiliki peran yang penting di dalam Islam ya, dan sejarah Islam. Yang bil khusus saya ingin mengambil ibroh dari seorang yang sangat alamah, yang keilmuannya sekelas dunia, bayangkan ini putra Banten ini ilmunya sampai sekelas dunia ya, jadi gurunya para ulama-ulama dunia, khususnya ulama-ulama yang ada di Indonesia. Tiada lain yang tiada bukan, yang kita hormati, yang kita muliakan, al-alamah wal-karamah, Syekh Imam Nawawi al-Bantani rahimahullah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini salah satu putra Indonesia yang ilmunya yang sudah teruji oleh para tokoh-tokoh ulama Timur Tengah, ulama Timur Tengah itu berarti standar dunia dalam Islam ya, ilmu. Karena di sanalah pusatnya standar ilmu Islam ya, yang sudah teruji. Yang beliau diangkat menjadi guru, menjadi imamnya di Masjidil Haram, sehingga beliau mendapatkan gelar kehormatan sebagai Sayyid Ulama Hijaz, Al-Hijaz. Bayangkan sahabat-sahabat, sebagai al-imam ulama Haramain. Masya Allah, ini orang Banten nih, Masya Allah, ajib. Nah, inilah yang akan kita menyapa, kita akan melihat ke sana dan mengambil hikmah, ibroh, pelajaran yang besar, tentu dalam rangka menggugah, dalam rangka meningkatkan ya iman, takwa kita, semangat ibadah dan semangat kita di dalam meningkatkan kualitas diri dan ilmu. Mudah-mudahan dengan kisah yang besar daripada Syekh Al-Imam Nawawi Al-Bantani ini mampu memberikan kita ya semangat ya, yang lebih besar lagi. Walaupun kisah ini sudah sering ya disampaikan ya, tapi tidaklah salah jika kita mengulang-ulang dan mengingat-ingatnya kembali, karena ini salah satu sampel terbaik putra Nusantara, bil khusus putra Banten. Nah, ini sahabat-sahabat. Jadi kita sambil menyapa, menyambung tali silaturahmi dengan ya dengan saudara-saudara kita, sedulur kita ya yang ada di ya, Banten. Nah, mudah-mudahan dengan tali silaturahmi melalui media sosial seperti ini akan menambah ukhuwah Islamnya kita dan akan memperkuat al-Islam di negeri kita dan juga di dunia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan sekaligus juga mohon izin, mohon kelapangannya dalam menyampaikan kisah ini, kalau ada kurang dan salah mohon dimaafkan, diluruskan dan diperbaiki. Nah, sekali lagi mohon kelapangannya dari para alim ulama, para sesepuh di Banten ini. Nah, dengan segala kerendahan hati, kerendahan diri, dengan segala kelemahan diri, mohon
permaklumannya. Nah, untuk itu saya awal dengan menyampaikan Al-Fatihah sebagai hadiah khusus kepada guru besar ya, Al-Alamah yang kita muliakan, yang kita cintai, Syekh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Al-Quliniyah bisir Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Alamah Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau lahir pada abad ke-18, tepatnya 1813 Masehi. Beliau adalah seorang yang dilahirkan dari desa Tanara di wilayah Serang, Banten. Putra dari seorang tokoh atau ulama daerah di sana yang bernama Umar bin Arabi Al-Bantani. Al-Imam Syekh Nawawi diberi nama Muhammad Nawawi oleh kedua orang tuanya, ya, yang memiliki ibu daripada ibu Zubaidah. Dari kecil beliau dididik dengan agama yang begitu sangat kuat, sangat tekun, dan itu memang ciri daripada saudara kita dari Banten. Itu kuat didikan agama, sama seperti saudara kita yang ada di Madura, begitu sangat tegas dan keras dalam atau dalam hal pendidikan agama. Sama juga dengan saudara kita yang ada di Betawi atau Jakarta, seperti itu ya sahabat-sahabat. Jadi begitu sangatlah begitu. Itu sangat tekun ya, di daerah lain juga sama seperti di Sumatera Barat, di Aceh, di Kalimantan Selatan, di beberapa daerah yang memang sudah menjadi sebuah tradisi untuk betul-betul mengajarkan Islam kepada anak-anaknya dengan sungguh-sungguh. Begitu juga daripada Al-Imam atau Syekh An-Nawawi ya, seperti itu, dididik dengan pendidikan yang sangat sangat ya, kental lah dengan pendidikan agama Islam. Dan beliau di samping belajar dengan ayah beliau yang juga seorang ulama di daerah tersebut, diajarkan juga dengan ulama yang masyhur ya, yang ada di Banten, yaitu Kiai Haji Sahal pada saat itu. Kemudian dilanjutkan lagi sampai dimasukkan lagi untuk ke pondok pesantren belajar ya, dengan Kiai ya, yang masyhur yang ada di Purwakarta, seperti itu. Jadi begitu sangat bersungguh-sungguhnya, sehingga di usia yang relatif masih muda, di usia yang masih ya berusia 15 tahun, dia sudah banyak menguasai pelajaran-pelajaran agama Islam. Sudah banyak menguasai pelajaran-pelajaran agama Islam yang belajar dari beberapa kiai-kiai yang ada di Banten, kemudian di Purwakarta. Karena memang dasar beliau adalah silsilah orang-orang yang alim ulama, silsilah dari para wali, karena beliau termasuk urutan yang ke-12 dari silsilah daripada Sultan Maulana Hasanuddin, putra daripada Sunan Gunung Jati. Jadi semakin besar keinginan beliau belajar, sehingga beliau memutuskan untuk memperdalam ilmu agama, yaitu untuk belajar di Tanah Suci Mekah sambil melaksanakan daripada ibadah haji. Maka berangkatlah Syekh Imam Nawawi untuk belajar dan sekaligus melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah dalam usia yang masih remaja. Dan sampailah di sana, dan tinggallah beliau di Si'ib Ali. Di sana beliau banyak bertemu dengan para ulama-ulama.
kelas dunia yang termasuk di dalamnya ada yang berasal dari Indonesia seperti Syekh Ahmad Khatib Sambas. Dia juga belajar dengan ulama-ulama yang lain. Sehingga relatif dalam waktu 3 tahun beliau sudah banyak menguasai pelajaran-pelajaran yang ada di dalam agama Islam. Baik itu pelajaran yang berkaitan dengan akidah, tauhid, ya, syariat fikih, ya, tafsir, ya, dan lain. Bahkan juga dalam kajian-kajian yang bersifat tasawuf seperti itu. Nah, dengan kecerdasan beliau, banyak guru-guru yang suka dengan beliau dan bahkan memberikan beliau kesempatan untuk membantu mengajar di Masjidil Haram. Jadi namanya begitu cepat tersebar sebagai seorang ya, ulama muda seperti itu. Tapi beliau adalah seorang yang memiliki kepedulian yang besar, kepedulian yang tinggi terhadap nasib saudara-saudaranya sebangsa yang tentu pada zaman itu zaman kolonial Belanda. Sehingga akhirnya beliau memutuskan untuk kembali ke tanah air untuk mengabdikan ilmunya di tanah air. Sehingga di tahun 1828 beliau sudah mulai mengajar, berdakwah ke seluruh wilayah yang ada di Banten. Sehingga nama beliau begitu masyhur, cepat tersebar dan begitu banyak umat yang mengikuti pelajaran atau nasihat-nasihat beliau, yang tentu hal ini menimbulkan kekhawatiran dan kegelisahan daripada pihak kolonial Belanda. Sehingga penjajahan Belanda berusaha menekan beliau, membatasi ruang dan gerak beliau di dalam berdakwah. Ya, memang dakwah beliau mengandung prinsip-prinsip daripada kemerdekaan atau kebebasan di dalam hidup dan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Belanda menggunakan taktik untuk menghubungkan beliau dengan perjuangan Pangeran Diponegoro yang berada di Yogyakarta. Sehingga beliau dituduh menjadi salah satu pengikut daripada gerakan Pangeran Diponegoro yang berjuang dari 1825 sampai 1830. Tekanan-tekanan semakin kuat dan akhirnya beliau pun memutuskan untuk kembali ke Tanah Suci Mekah untuk memperdalam ilmunya dan sekaligus melanjutkan perjuangannya untuk menyebarkan Islam, mensiarkan Islam dan memperjuangkan nasib-nasib saudaranya untuk bisa terbebas dari penjajahan kolonial Belanda. Sahabat Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di abad 18 Masehi keulamaan putra-putra dari Nusantara begitu masyhur. Begitu sangat tersebar, semarak di Haramain, baik di Masjidil Haram ataupun di Madinah. Artinya banyak putra-putra dari Indonesia menjadi ulama-ulama di Mekah dan di Madinah. Tentu hal yang seperti ini banyak menimbulkan kecemburuan dan persaingan dengan ulama-ulama dari negeri-negeri yang lain. Tentu bil khusus yang ada di negeri Arab sendiri. Sehingga pada saat pergantian ya, kepemimpinan imam di Masjidil Haram, timbullah sebuah proses kompetisi yang sangat seru. Karena yang sebelumnya dipimpin oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas, yang kemudian oleh Syekh Ahmad Khatib, sama-sama Khatib, tapi ini bukan dari Sambas, dari Minangkabawi, menjadi sebuah hal yang sangat menimbulkan sebuah kompetisi, wahai sahabat-sahabat. Jadi begitu masyhur tuh ulama-ulama dari Indonesia. Ada yang dari Sambas Kalimantan Tengah ya, Kalimantan Barat ya, ada yang dari Sumatera Barat ya. Nah, itu
Banyak dan dari Palembangi ada. Wah, kayak di abad 18 kualitas putra-putra Indonesia itu begitu sangat sangat terkenal sehingga banyak menjadi tokoh-tokoh yang memimpin di Mekah dan di Madinah, termasuk dalam memimpin kepemimpinan imam di Masjidil Haram. Begitu juga dengan Syekh Imam Nawawi yang diajukan untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai imam di Masjidil Haram, sehingga ya, dalam kompetisi pengetesan, karena setiap menjadi imam itu pasti ada seleksinya, mana yang terbaik, termasuk Al-Imam Nawawi pun dites dengan seluruh para ulama-ulama yang ada di Haramain, Mekah dan Madinah, seperti itu. Dan hasilnya ternyata yang terbaik adalah dari semua calon-calon tersebut adalah jatuh kepada Al-Alamah Wal-Karamah Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, melanjutkan kepemimpinan menjadi imam di Masjidil Haram. Sehingga dengan dipilihnya beliau menjadi al-imam di Masjidil Haram, sehingga banyak para ulama-ulama yang sedang belajar, para alim-alim yang sedang belajar di Masjidil Haram yang begitu simpatik dan begitu terkenal sampai ke seluruh dunia, karena di sana tempat berkumpulnya para alim dan para ulama di seluruh dunia, yang tentu mereka berada di Mekah dan di Madinah, tentu pusatnya yang lebih sangat populer lagi yang berada di Masjidil Haram. Sehingga nama Syekh Imam Nawawi Putra Banten dahulu Nusantara ya, karena belum ada Indonesia waktu itu kan. Indonesia adanya kan 1828, mulai nama pun belum populer. Itu. Di sana orang menyebutnya Al-Jawi. Jadi kalau orang dari Nusantara itu sebutnya di Al-Jawi. Makanya Al-Imam Nawawi itu namanya itu Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi namanya itu. Seperti itu. Syekh ya, karena dia seorang yang menguasai ilmu agama. Al-Imam karena dia orang yang dipilih terbaik menjadi imam di Masjidil Haram. Nah, ini nama. Ini biar jelas latar belakang kenapa disebut Syekh, kenapa disebut imam, dan Al-Nawawi jelas dari nama pribadinya diambil. Yang kemudian kenapa disebutkan Al-Bantani? Karena di sana asalnya dari wilayah Banten. Al-Jawi itu juga asal daripada wilayah yang dulunya Indonesia. Jadi belum ada nama Indonesia, jadi orang Arab lebih menyebutnya dengan nama Al-Jawi. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga perlu untuk kita ketahui. Jadi begitu masyhur itu ya. Melebihi masyhurnya imam-imam Masjidil Haram yang sebelumnya. Ini karena kealiman beliau. Karena beliau sangat produktif dalam menyampaikan pelajaran-pelajaran agama Islam dan membuat karya-karya tulis pelajaran di dalam agama Islam, sehingga tercatat hampir 115 karya beliau, tidak kurang. Yang membahas tentang berbagai macam yang ada di agama Islam, baik itu akidah, baik itu syariat fikih, baik itu menyangkut tafsir, bahkan beliau menghasilkan, membuat tafsir yang terkenal, yaitu tafsir Al-Munir yang terkenal. Begitu juga dalam semua kitab, termasuk kitab-kitab tasawuf. Wahai sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah Putra Banten, ya, putra terbaik yang menjadi ulama besar di seluruh dunia. Sehingga beliau pun mendapat gelar sebagai An-Nawawi Tsani. Karena Imam Nawawi itu ada dua. Nah ini ya, yang pertama Imam Nawawi yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin yang berasal dari Damaskus, ya, yang itu hidup di abad ke-8 ya, Masehi. Nah, sedangkan Al-Imam Nawawi Al-Bantani ya, hidup di abad ke-18, berarti udah jaraknya sekitar 10 abad yang lalu. Ini juga tapi tetap karena keulamaannya dia mendapatkan gelar sebagai Nawawi Tsani.
Wahai sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur ternyata putra Indonesia, orang-orang Indonesia pada abad 18 begitu sangat disegani. Begitu besarnya pengaruh beliau di dunia dan khususnya di Indonesia terhadap semangat kemerdekaan dari karangan para alim ulama yang di Indonesia. Maka pemerintah penjajah Belanda, penguasa Belanda mengutus seorang Belanda yang menguasai ilmu Islam yang banyak mempengaruhi daripada penyebaran agama Islam yang diputarbalikkan kebenarannya, yaitu yang terkenal dengan nama Christian Schönhorn, mengutus beliau untuk menyelidiki apa saja gerakan-gerakan daripada Syekh Imam Nawawi di Masjidil Haram. Tentu tujuannya untuk mematahkan peran dan perjuangan Syekh Imam Nawawi yang memberikan semangat keilmuan, kecerdasan, dan perjuangan, pengorbanan kepada para tokoh-tokoh agama Islam yang belajar di sana. Karena banyak tokoh-tokoh ulama-ulama muda, calon ulama yang belajar di sana, seperti yang masyhur di Madura, ya, Syekhuna Khalil, kemudian dari Sumatera yang terkenal, ya, Haji, ya, itu Hamka, ya, kemudian di Jogja Kiai Ahmad Dahlan itu sempat belajar di sana dengan beliau, bertemu dan belajar, dan dibangkitkanlah semangat perjuangan mereka semuanya. Di samping semangat menyebarkan Islam dan semangat untuk berjuang meraih kemerdekaan, wahai sahabat-sahabat ini. Jadi besar peran beliau di samping menyebarkan ilmu cahaya buat ke seluruh dunia dan khususnya ke Nusantara, dan juga membangkitkan giroh, semangat, jiwa, ruh perjuangan di jalan Allah untuk merebut, meraih kemerdekaan dari penjajahan imperialisme dari negeri Belanda, wahai sahabat-sahabat. Dan itu adalah merupakan sebuah perjuangan yang diritis oleh yang mulia Syekh Imam Nawawi. Jadi, Imam Nawawi Al-Bantani bukan hanya seorang ulama, tapi juga seorang mujahidin yang memiliki jasa besar untuk lahirnya kemerdekaan di Indonesia, yang merdeka setelah beliau wafat. Karena beliau hidup dari 1813 dan wafatlah pada 1897 Masehi. Berarti kemerdekaan Indonesia akan lahir setelah 48 tahun beliau wafat, wahai sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu perintis perjuangan yang tentu juga hidup semasa perintis perjuangan awal kaum pejuang yang ada di Indonesia seperti Hos Cokro Aminoto. Wahai sahabat-sahabat, jadi bukan saja seorang ulama besar dunia, ulama besar di Indonesia yang banyak menghasilkan para ulama-ulama di Indonesia. Karena di zaman beliau, zaman di mana para ulama-ulama di Indonesia banyak belajar ke sana, yang banyak mendapatkan pelajaran dari beliau, wahai sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kita mengangkatkan tangan bukan hanya sebagai seorang ulama yang tapi juga seorang pejuang yang merintis kemerdekaan Republik Indonesia, wahai sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena besarnya pengaruh, wibawa, ilmu, gerak, perjuangan daripada Syekh Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kemerdekaan, maka setelah Snok, ya, Horjunger, maaf nih saya nyebutnya agak susah nih Snok, mengadakan penelitian, ya,
atas seluruh gerak dan kajiannya daripada Al-Imam Nawawi, maka dia memberikan laporan dan menemukan titik-titik kelemahan-kelemahan, yang di mana titik-titik kelemahannya adalah adanya perbedaan. Nah, ini selalu nih menjadi titik jadi perbedaan yang harus menjadi sebuah hasanah yang memperkaya, ya, yang memperluas Islam, justru menjadi sebuah titik yang bisa menjadi titik lemah, di mana Belanda dengan gaya politik adu dombanya, ya, tapi ada empironya dimainkan. Nah, di mana Al-Imam Nawawi adalah memiliki sebuah mazhab, ya, Asy'ari, kemudian Syafi'i, inilah yang kemudian dimainkan oleh Belanda, yang pada saat itu dengan cara di mana saat dia berada di Mekah pada zaman itu, pemerintahan Arab Saudi bermazhabkan, ya, atau beraliran kepada Wahabi. Nah, ini wahai sahabat yang sampai sekarang masih ini nih. Nah, jadi biar dapat tekanan dari pihak Arab, biar tidak bisa dia melaksanakan fungsinya, atau digoyanglah posisinya sebagai seorang ulama, sebagai seorang imam di Masjidil Haram. Tapi dengan keberaniannya dan dengan kecerdasannya, dia tetap berhasil dan tetap mempertahankan posisinya, wahai sahabat-sahabat. Sehingga terjadilah berbagai macam cara, bahkan tafsirnya diadu dengan tafsirnya Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh, ya. Nah, tafsir Al-Manar, ya, yang memiliki sebuah aliran Mu'tazilah, ya. Sedangkan Syekh An-Nawawi dikonotasikan dengan Jabariyah, karena pada saat itu terkenal tuh dengan aliran Mu'tazilah dan Jabariyah itu. Wah, jadi dicari tuh titik-titik perbedaan yang dijadikan sebagai pelemah, wahai sahabat. Tapi itu salah strategi daripada Belanda untuk berusaha menggoyang posisi daripada Syekh Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, posisi itu tidak bisa tergoyahkan dan tetap eksis memimpin, ya, kaum muslimin yang ada di Mekah dan memberi bimbingan kepada seluruh para ulama-ulama, alim-alim, para pelajar yang ada dari Nusantara, yang akhirnya Allah menetapkan masa tugasnya sampai 25 Syawal, wahai sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah, beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam setiap haul-haulnya selalu ramai diziarahi oleh para kaum muslimin, khususnya di Nusantara, bahkan dari negara-negara lain. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah ibroh kita bersama, betapa orang-orang Indonesia itu punya nama besar, punya karya yang besar, punya kualitas yang besar, di dunia, khususnya di dunia Islam, di Mekah dan di Madinah. Demikianlah wahai sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita patut berbangga sebagai orang Indonesia, dan tentu khususnya orang Banten yang memiliki sebuah di sejarah orang, adanya orang besar yang menjadi ulama dan gurunya juga para ulama di dunia ini, dan bahkan menjadi sebagai pelopor perintis yang membangkitkan semangat perjuangan kemerdekaan untuk di negeri Republik Indonesia yang kita cintai ini, yang kita patut memberikan tanda jasa, tanda penghormatan kepada beliau. Dan beliau dengan begitu sangat agung dan mulianya dimakamkan bersama dengan para suhada, para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di pemakamannya bersebelahan dengan Mujahidah itu besar yang merintis perjuangan Rasulullah dari awal, yaitu Sayyidah
istri daripada Abu Bakar Siddiq, yaitu Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini tanda sebuah betapa sangat mulia dan agungnya amal ibadah beliau, yang sudah semestinya lah kita orang Indonesia mengambil ibroh pelajaran dari perjuangan beliau, karya besar beliau, yang karya itu pun masih tetap ada sampai saat ini. Beliau begitu sabar menghadapi tantangan perjuangan. Bukan saja perjuangan dari kaum kolonial Belanda yang mencoba untuk melemahkan cahaya yang memancar dalam diri beliau, yang memancar kepada seluruh kaum muslimin yang ada di Indonesia. Maka beliau juga digoyang dari orang-orang yang ada di negeri Jazirah Arab, khususnya di Mekah, yang tentu memiliki berbagai macam aliran-aliran yang berbeda. Dengan keteguhan dan kesabaran beliau, tetap berhasil menghadapi semuanya. Kemudian sekilas kisah ini bisa membuka wacana kita bahwa kita punya sejarah yang besar, khususnya orang Banten. Dan kita pernah menjadi orang-orang, tokoh-tokoh yang disegani di kalangan para ulama yang ada di pusat Islam itu di Timur Tengah atau di Jazirah Arab atau di kota Mekah dan Madinah. Dan begitu besarnya kontribusi ulama umat Islam atas kemerdekaan ini. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita bersama, meningkatkan keimanan kita, keislaman kita, dan ukhuwah Islamnya kita, sekaligus juga semangat nasionalisme kita, menjaga dan mempertahankan kedamaian, keamanan, ketenangan, keutuhan daripada negara Republik Indonesia ini yang telah diperjuangkan oleh para ulama-ulama kita dengan sebuah pengorbanan yang besar. Segala kekurangan tentu dari Al-Fakir, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Allah wala misal kulamin antum bi khairin. Sampai ketemu lagi kesempatan yang lain yang lebih baik. Barakallahu li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, dukungannya. Semoga Allah membalas yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.